kita semua tahu martabat manusia ditentukan oleh banyak hal, antara lain oleh pendidikan. Kelompok Asak memilih satu jawaban, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya, mari kita mengembangkan pendidikan bagi anak-anak kita yang tidak bisa sekolah. Program ini buat anak-anak itu adalah mimpi dan harapan. Dengan menjadi penyantun, tidak membuatnya menjadi miskin, tetapi hatinya penuh dengan sukacita. Mereka bisa melihat wajah sosial gereja keluar dari gerakan ini. Nama saya Peter Hans, saya kelas 2 SMA IPS. Ayah itu meninggal karena sakit ginjal. Mama itu bekerja sebagai pedagang makanan yang menafkahi saya dan kakak saya. Kamu lihat Mami ya, bangun jam 3:30 pagi, jam 2 pagi saya udah bangun, saya bilang. Kamu harus sekolah yang benar, karena pendidikan itu segala-galanya nanti buat kamu, saya bilang. Cuma saya sangat ingin untuk membahagiakan dan membalas budi baik dari orang tua saya. Biarpun untuk papa yang udah gak ada, maupun mama yang masih ada. Mereka harus berhasil. Kamu mesti kasih lihat sama orang, walaupun tanpa papi kamu, kamu harus jadi orang yang berhasil. Gerakan ini sangat ya membantu untuk orang-orang atau anak-anak yang seperti saya keadaannya gitu. Kalau misalnya berhasil, saya pingin memberikan mama rumah dulu. Pada kesempatan 15 tahun ASAK dan 5 tahun PAA ini, kami ingin